Gunawan Dwi Cahyo, mantan pemain timnas Indonesia kini tengah menghadapi babak baru dalam perjalanan karir sepak bolanya. Setelah mengakhiri hubungan pernikahannya dengan Oki Agustina, yang menjadi sorotan publik, Gunawan kembali menjadi pusat perhatian. Kali ini, ia mengambil keputusan mengejutkan untuk pamit dari FC Bekasi City, klub terakhir yang ia bela di kasta Liga Domestik. Gunawan Dwi Cahyo dikenal sebagai pemain yang sangat berpengalaman, menghabiskan sebagian besar kariernya di klub-klub besar Indonesia. Keputusannya untuk bergabung dengan FC Bekasi City menjadi babak baru dalam kariernya. Namun, tak berselang lama Gunawan Dwi Cahyo menyampaikan kalimat perpisahan dengan FC Bekasi City melalui media sosial. Dalam postingan di akun Instagram @gunawandwicahyo13 itu, ia tak mengungkap apa alasan pengunduran dirinya. Namun ia mengucap terima kasih kepada para kolega pemain dan Putra Siregar. Bismillah, terima kasih @fbekasi dan papi @putrasiregar17 atas kesempatan yang diberikan, izin mengundurkan diri dari tim, sehat buat semua dan sukses selalu untuk Bekasi FC kedepannya, ujar Gunawan Dwi Cahyo mengunggah dengan tim, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Setelah mengumumkan kepergiannya dari FC Bekasi City, Gunawan terlihat menonton laga Indonesia melawan Jepang pada Jumat 15/11. Pada momen tersebut, Gunawan tampak reuni bersama ex pemain timnas, seperti Okto Maniani, Hamka Hamzah, Ismet Sofyan, hingga Rochi Putirai. Sementara itu, Gunawan Dwi Cahyo awal tahun ini bercerai dari Oki Agustina. Keduanya resmi berpisah pada tanggal 8 Januari tahun 2024 melalui putusan Pengadilan Agama Bogor kelas IA. Pasca perceraiannya dengan Oki Agustina, Gunawan memang menghadapi banyak tantangan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Namun, ia tetap menunjukkan keteguhan dan semangat yang luar biasa.